Halo, Lado di sini. Oke, finally saya buat video lagi karena lebih tepatnya kemarin sih. Kemarin tanggal 6 Januari 2023 akhirnya game yang kalian tunggu-tunggu update-nya telah tiba, guys. Apa itu? Stardew Valley Android atau iOS, intinya smartphone lah, dengan update-nya yang bertajuk 1.5 lah. Katanya di update ini akan membawakan sesuatu yang sama persis dengan yang ada di PC-nya, di PC. Nah, kita lihat dulu sebelum kita langsung masuk ke gamenya ya. Kita lihat apa yang baru, kita lihat dulu update-update apa saja yang tertera di tulisan Play Store-nya atau Concern 8-nya ya. Tulisannya di Play Store nih, tulisannya apa yang barunya ini ya? Tulisannya. Di 1.5 ini akan membawa update dari PC dan konsol ke HP pada intinya, yang including, yang termasuk ada region baru dari dunia dan bisa dieksplor dan developing. Ada mining area baru ya seperti di PC. Ada new end game content, maksudnya kan kemarin end game-nya sudah cuma sampai situ aja dulu. Nah, di sini sekarang end game-nya ada yang konten baru lagi. Ada karakter baru atau NPC baru. Bocoran saja. Bukan yang bisa dinikahi ya. New farming opportunity ya, ada farming yang pokoknya ada peluang baru lah. Ada new late game goal yang baru, ada beach farm layout ya. Kalau kalian belum lihat, kalian bisa lihat di video saya sebelumnya. Nanti saya sertakan link-nya lah. Itu sudah saya pakai beach farm layout. Nah, kalian tinggal lihat di situ. Ada 100 item yang termasuk ada crop, ada weapon, ada crafting item, dan more. Special order juga ada, itu quest baru ya, namanya special order. Ada quality of life yang baru, dan ada 9 music track. Gak penting lah ya. Nah, yang saya mau garis bawahi di sini adalah add all single player content from version 1.5, bringing up to date with PC and console ya. Membawa semua single player konten dari PC dan konsol ke mobile gitu. Ada yang kurang? Ya, tulisannya di sini tidak ada multiplayer ya. Seperti bisa kalian lihat di menunya sekarang, tidak ada multiplayer, cuma ada new download, oke. Okay? Nah, di Twitter juga, Twitternya Concern App juga di sini bilangnya adalah, oh, di Play Store-nya juga ada tertulis ya, multiplayer belum bisa dibawakan ke sini, oke. Okay? Terus di sini juga 2 jam yang lalu Concern Ape ada release patch untuk mobile yang fix crash, ada auto grabber inventory, pokoknya ada bug-bug yang diperbarui lagi, termasuk ada add Chinese language, ada increase size current text yang tidak penting buat kita, ada force sekarang lebih gampang di dismount. Nah, itulah pokoknya lah ya. Jadi mungkin saya bisa memperhatikan kalian dari save atau save file saya dulu ya. Kita lewat dulu save file saya. Kita lihat ini yang saya pindahkan dari PC ya. Jadi kita ambil yang ini aja dulu. Load. Apakah berjalan dengan lancar yang save file saya di PC ke Android ini? Kan karena saya di PC ini sudah 1.5 nih. Nah, sekarang kita coba pindah ke Android. Nah, berjalan lancarkah? Nah, kita lihat ya, ini rumah saya yang ada di Pulau Baru ya, di Ginger Island. Ya, sampai sini berjalan dengan mulus ya. Saya pakai analog di sini mainnya. Terus kita lihat di sini setting-settingnya dulu ya. Sekarang ada tulisan ada emergency backup save, ada emergency backup load. Ada juga banyak sih. Ada ini juga, ada fishing bite sound yang baru kalau tidak salah, ada menu paddingnya. Menu paddingnya kayaknya kita kasih. Nah, kayaknya lebih gampang begini ya, meskipun dia agak kecil, agak besar. Kita besarkan sedikit toolbar-nya. Nah, jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil, supaya gampang gitu ya. Nah, ini saya di Ginger Island, berarti semua update itu berjalan dengan lancar ya, guys ya. Bagaimana dengan rumah saya yang ada di semula ya? Kita lihat gitu ya. Kita lihat ke pulau-pulau sebelumnya ya. Bukan ke pulau-pulau, maksudnya ke pulau sebelumnya ya. Kita lihat rumah saya yang ada di sana. Apakah baik-baik saja ataukah berantakan? Kita ke Stardew Valley ya.
Apakah dia aman-aman saja atau mungkin ada bug atau mungkin dia pindah ke sana kemari gitu ke apa namanya? Farmnya? Karena farm saya di PC itu sebenarnya menurut saya sudah cukup kompleks ya. Sudah saya tata sedemikian rupa meskipun mungkin menurut kalian tidak rapi-rapi amat sih. Iya. Oke lah ya. I think menurut saya kita jalan-jalan sekalian juga lihat-lihat. Kayaknya kalau di map ini maksudnya update 1.5 ini tidak ada yang baru di mapnya ya, kecuali map Ginger Island sana. Kita lihat aja dulu ke rumahnya kita. Ah ya, ini sudah sesuai dengan rumah saya. Ini saya pasang di sini lampu-lampu. Sudah sesuai dengan luatan save file saya yang ada di PC. Jadi buat kalian ini yang pasti menunggu-nunggu ini ya, sudah lama banget akhirnya penantian kalian tercapai juga, terselesaikan juga. Karena menurut saya kenapa kalian itu nunggu-nunggu di Android atau iOS ya, karena otomatis kalian bisa bawa game ini kemana-mana gitu, nggak di laptop. Nah, laptop juga sekarang mahal. Mahal. Kalian yang punya Kalian yang punya HP saja, HP kentang pun rasanya pasti suka main game ini ya. Apalagi ini sudah ada updatean terbaru, kalian mau main sambil baring, sambil jongkok, sambil ee pun bisa kayaknya ya. Makanya kalian banyak menunggu-nunggu si game ini update ke mobile ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, semuanya berjalan dengan lancar sih. Saya tidak tahu ada update banyak apa saja, karena lebih enaknya kalian langsung nyobain sendiri ya. Kenapa begitu? Karena ya save file kalian kan kalian yang ngurusin ya. Karena ini misalnya, bang ada update baru apa aja, nggak bisa saya beritahu banyak karena ini save file saya sudah lebih diluan daripada update sebelumnya. Maksudnya sudah 1.5 di PC saya mainkan, jadi tidak bisa lihat update itu seberapa jauh dari save file terakhir yang ada di Android. Karena save file yang ada di Android saya itu saya tidak mainkan dan sempat hilang, sudah jauh tapi sempat hilang karena saya tidak backup. Karena dulunya saya mainnya kalau tidak salah belum ada cloud save-nya, kalau tidak salah, makanya hilang atau gimana gitu, saya nggak ngerti juga. Pokoknya hilang aja. Jadi sejauh ini aman-aman saja sih. Jadi mungkin kalian bisa komentar di bawah kira-kira apa yang butuh kalian lihat di update 1.5 ini, atau kalian yang jelas ya udah sih yang udah ada 1.5 ya main aja, ngapain lagi nyari-nyari barunya, nanti kalian explore sendiri. Mungkin kalian ada yang berpikiran seperti itu ya. Atau mungkin ya yang jelas di sini ada NPC-nya, ada NPC baru di pulau sebelah tadi di Ginger Island itu. Cara kesananya juga kayaknya sudah saya buatkan videonya, nanti saya taruh linknya juga. Untuk dapat coconut, coconut up segala macamnya itu, untuk buka lahan di sana juga saya sudah buatkan videonya, nanti saya taruh linknya, tinggal kalian cek di pojok kanan atas atau di deskripsi. NPC barunya juga ada di video itu, atau kalian tinggal lihat. Oke, kita lihat sedikit dulu ya, ada NPC baru apa saja yang ada di sana. Nah, kita sudah sampai tempat NPC barunya itu, ada di sini satu. Si siapa namanya itu? Leo, Leo. Ini sudah bukan spoiler lagi ya, karena sudah rilis untuk kalian yang ada di mobile. Jadi katanya bukan sudah bukan spoiler warning lagi ya. Di Stardew Valley Wiki juga sudah tidak ada spoiler warningnya. Loh, ada ini lagi. Ah, itu Leo. Ada cutscene-nya lagi. Lah, perasaan saya sudah selesaikan cutscene-nya deh. Atau ini saya save file? Oh, ini save file saya yang sebelumnya ya, yang belum dapat coconut-nya. Ya, betul. Oke, kita skip aja. Itu satu. Ah, berarti saya tidak bisa lihatkan semuanya ya, karena ada di save file yang satunya lagi. Oke. Jadi mungkin videonya sampai sini aja. Jadi kalian, buat kalian yang menunggu-nunggu ini sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, entahlah. Selamat bermain ya dengan konten baru yang ada. Selamat bersenang-senang di mobile kalian. Kalian mau sambil boker, sambil tidur, sambil apapun main Stardew Valley ini bisa, guys ya. Jadi sekian dulu videonya, jangan lupa like, comment, dan share. Jangan lupa subscribe juga. Oh iya, pastikan ini share ke teman-teman kalian ya. Jangan-jangan ada yang belum tahu kalau Stardew Valley di mobile sudah update. Satu lagi pesan saya sebelum saya tutup videonya, jangan bajakan guys. Kenapa? Kalau bajakan kalian itu harus, ini kan masih baru ya,
pasti ada bugnya lagi, ada bugnya lagi harus difix lagi sama concern Ape. So kalau kalian bajakan, kalian harus download lagi, terus ada yang baru lagi download lagi. Kalau di aslinya ya di Play Store ya kalian tinggal update, nggak perlu download hapus pindah data lagi ya. Jadi pastikan kalian beli yang ori 70.000 saja, nggak mahal, dulunya 100 berapa ribu gitu, sekarang sisa 70.000, belum lagi nanti kalau ada diskon-diskon ya. So sampai sini dulu videonya, pastikan beli yang ori. Oke, okay? Pamit guys, ciao.